刀能尽铅华，刀谱剑歌。以琴为剑，确实是高明的手法。Dan benar saja, Tuan Cheng Feng dibuat takjub dengan peningkatan ilmu kungfu yang dimiliki Dong Jun. Bahkan di saat berjalan keliling pasar, Yidingzi kaget setelah mendengar perbincangan warga yang mengatakan bahwa bangsawan Sensi dianggap melakukan pemberontakan. Tentu ia menduga bahwa hal itu semua merupakan fitnah dari putra Kaisar Taiyan yang menginginkan kedudukan tertinggi. Demi sahabat dan keluarganya, di sana Yidingzi akan pergi membantu menuntaskan permasalahan tersebut. Dan benar saja, pasukan panglima kekaisaran yang dipimpin guru kecil akhirnya tiba di kediaman Bai Li Lao Chen. Di sana guru kecil berjanji dan bersumpah akan membantu mereka asalkan Bai Li Lao Chen benar-benar tidak bersalah. Di tempat lain terlihat aliansi sekte Sungai Gelap mulai ikut parti. Di sana mereka ditugaskan untuk menyingkirkan guru kecil dan pemimpin bangsawan Sensi. Namun tindakan mereka terhenti di saat melihat kemunculan Tuan Li yang secara tiba-tiba. Karena tak mungkin mampu menandinginya, tentu mereka memilih untuk mundur alon-alon, mengganti misi lain daripada berhadapan dengan Tuan Li yang sudah tentu akan kalah telak. Di kereta kuda, Dong Jun berterima kasih pada salah satu pendekar pengawal kakeknya yang telah berhasil melakukan penyamaran. Kabar kemunculan Tuan Li pun seketika diketahui Kaisar Taiyan dan Kasim Zhao. Di sana Kasim Zhao tentu tak percaya jika Tuan Li bersama Dong Jun merupakan Tuan Li yang asli. Singkat cerita, terlihat guru kecil sampai di kota Tiangki. Di sana ia akan pergi terlebih dahulu dan akan menemui Dong Jun di kemudian hari. Begitu halnya Yidingzi. Terlihat ia sudah sampai di salah satu kedai untuk menemui seorang pejabat istana. Sambil ngopi ngobrol santuy inilah, Yidingzi meminta bantuan pejabat Hu agar Bai Li Lao Chen selamat dari fitnah kekaisaran. Yidingzi berani membayar arak langka buatan Dong Jun asalkan pejabat Hu melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan benar saja, malam harinya terlihat pejabat Hu datang di penginapan untuk mencatat hal penting terkait kinerja Bai Li Lao Chen selama 5 tahun terakhir. Setelah mendapatkan data yang akurat, ia mulai meninggalkan penginapan tersebut. Namun di pertengahan jalan, ia dihadang dua pendekar dengan memaksa agar pejabat Hu menyerahkan catatan yang dibawanya. Singkat cerita, esok paginya kedua pejabat datang menghadap Kaisar. Sesuai hasil penyelidikan, pejabat Hu mengatakan bahwa bangsawan Sensi sama sekali tak melakukan kesalahan apalagi melakukan pemberontakan. Tentu hal itu sudah diketahui Kaisar Taiyan sebelumnya, sebab kejadian dan tindakan saat ini sebagai pelajaran besar untuk anaknya agar lebih tegas dan adil ke depannya. Karena tak mau rencananya gagal, malam harinya terlihat Kasim Zhao datang mengunjungi Bai Li Lao Chen di penginapan.
Di sini ia menyuruh Dong Jun untuk memberi salam hormat pada Kaisar Taiyan. Karena sudah lama tak berbincang, untuk melepaskan rasa rindu dengan teman lamanya. Di sana Kaisar Taiyan mengajak Bali Lao Chen bincang empat mata di dalam. Tak lain, siasat tersebut sengaja dilakukan Kaisar agar Kasim Zhao dapat memastikan dengan jelas terkait keaslian Tuan Li. Di sana, pertigaan mereka seketika terhenti di saat Kaisar Taiyan keluar. Di dalam kereta kuda, Kasim Zhao berkata bahwa Tuan Li yang usai ditemui bukanlah yang asli. Dengar perkataan tersebut, tentu Kaisar sedikit lega, sebab jika tidak, masalah yang mereka hadapi akan semakin rumit. Di sisi lain, terlihat Pangeran King semakin ketakutan setelah mendengar kabar jika bangsawan Sensi tak melakukan pemberontakan. Namun ia sedikit lega setelah melihat utusan Kasim Zhao yang siap membantu segala kesulitan yang dihadapinya. Pergerakan Kasim Zhao pun semakin sempurna, yang mana ia memanggil semua muridnya untuk berkumpul di istana demi sebuah misi yang besar. Singkat cerita, keesokan harinya, Kasim Zhao datang di Akademi Jixia mencari Tuan Li palsu dan untuk menghabisi Dong Jun. Tidak, sudah lama tidak. Begitu halnya Ye Dingzi. Di sana ia semakin waspada setelah melihat murid Kasim Zhao memasuki istana. Dan benar saja telah Dong Jun dihadang empat pendekar bayaran utusan Pangeran King. Karena ilmu budidaya yang berlevel rendah, tentu mereka bukanlah hal yang berat baginya. Karena tak bisa dimaafkan, Dong Jun melesat mengejar pendekar sok jagoan tersebut. Dari adu mekanik yang dahsyat, terlihat Dong Jun mampu memukul telak murid Kasim Zhao menggunakan jurus terbarunya. Karena larangan keras berduel di dalam akademi, terlihat Kasim Zhao mengajak Tuan Li pindah tempat. Tentu, awalnya Kasim Zhao meremehkan pemuda di hadapannya yang belum ia ketahui bahwa orang tersebut merupakan reinkarnasi Tuan Li sebelumnya. Kurang.
Sadar dengan kemampuan ilmu kanuragan yang tinggi, akhirnya Kasim Zhao sadar jika pemuda tersebut benar-benar Tuan Li yang asli. Sebagai rasa geram, di sana pendekar Nanggong menurunkan ilmu kanuragan Kasim Zhao sebagai hukuman yang setimpal. Mendengar bahwa semua pendekar utusannya KO dalam keadaan yang frustasi, terlihat pendekar Wu kembar datang memberi bantuan, yang mana ia siap membunuh Dong Jun dan semua orang bangsawan Shenzi. Belum sampai di kediaman bangsawan Shenzi, langkah pendekar Wu kembar dihadang Yi Dingzi. Tentu di sana ia 1000% melawan pendekar Wu kembar hingga titik penghabisan sekalipun. Dan benar saja, tanpa butuh duel yang lama, Yi Dingzi berhasil membunuh pendekar Wu kembar berkat kekuatan Kodam Raja Buto Merah yang sudah dapat ia kuasai dan kendalikan sepenuhnya. Di sisi lain terlihat pendekar Nanggong menghampiri rumah Sumo. Tujuannya di sana tak lain untuk menjemput Li Hanyi yang kelak anak perempuan kecil inilah yang akan ia jadikan murid selanjutnya. Setelah urusannya selesai, di sana pendekar Nanggong kembali menyuruh Dong Jun kembali ke kota Suyu, sedangkan ia akan pergi berkelana dengan ditemani Li Hanyi dan istri tercintanya. Kukuruyu, petok petok. Sedangkan di samping surau, terlihat pendekar Feng sengaja datang di tempat keberadaan salah satu pendekar hebat kota Baili untuk menguji ilmu dewa tombak yang usai berhasil ia kuasai. Namun belum selesai berduel, aksi mereka dilerai guru kecil Rao Feng. Ia sengaja datang untuk membawa pendekar Feng ke kota Tiangki demi misi besarnya agar terlaksana. Sehingga cerita beberapa tahun kemudian, diceritakan bahwa saat ini Kaisar Takyan sudah mulai sakit-sakitan karena usianya. Demi menggantikan posisi sebagai kaisar, tentu pada saat itu Pangeran King mulai menghalalkan berbagai cara demi menjadi pewaris kekaisaran. Untuk mengatasi hal itu semua, Rao Feng tentu tak tinggal diam, yang mana ia mengerahkan pasukan inti yang sudah dibentuk untuk menghentikan dan menangkap Pangeran King yang saat itu dianggap melakukan pemberontakan. Untuk menutupi rasa penyesalan, di sana Pangeran King memilih bunuh diri daripada menanggung nama yang tak lagi dihargai di halayak publik. Kasim Zhao seketika pun muncul sambil membawa lembaran surat sakral yang berisikan pengangkatan kaisar baru di Baili. Belum sampai dibaca, guru kecil Rao Feng seketika merebut surat tersebut sambil berkata bahwa orang yang cocok menjadi kaisar ialah kakaknya. Sebagai bentuk penghormatan karena sudah banyak berjasa menegakkan keadilan, Raja Ling Yu alias Kaisar Baili yang baru memberi gelar penghormatan pada Rao Feng sebagai Raja Langya.
Setelah beberapa tahun masa kepemimpinan Kaisar Ling Yu, terlihat Ye Dingxi sudah dikaruniai seorang anak laki-laki setelah kawin lari dengan Wei Jun. Karena sudah lama tak bersua, Ye Dingxi mengirim surat agar Dong Jun bisa datang ngopi bareng di gubuk tempat ia tinggal. Merasa jika waktunya untuk bertindak, terlihat di sekte Tian Wai Tian. Dengan perincian yang matang, Pak Wo mulai mengerahkan kedua pionnya untuk menemui Wei Jun dengan berkata bahwa kondisi anaknya di Baili sedang sakit parah. Dan benar saja, setelah tiba, Wei Jun seketika percaya akan perkataan kedua pendekar utusan Pak Wo agar Wei Jun kembali ke Baili. Tak selang lama dari kepergian Wei Jun, Ye Dingxi seketika terkejut setelah melihat surat dari istrinya yang tiba-tiba pergi tanpa izin dan sepengetahuan darinya. Atas kemarahan yang membara inilah, tentu Ye Dingxi seketika menghancurkan gubuk tempat ia tinggal dan mulai beranjak pergi menuju Baili untuk menjemput Wei Jun. Dan benar saja, di pertengahan jalan, Ye Dingxi dihadang pendekar Fai Li dan Nona Lu dari sekte Tian Wai Tian. Meski kemampuan pendekar Fei Li tak diragukan, tetap saja ia tak mampu mengalahkan kehebatan Ye Dingxi, yang apalagi ia kehilangan titik kendalinya. Di saat kondisi terdesak, untungnya Nona Lu dapat bertindak cepat yang ngebuat Ye Dingxi tergeletak. Di sisi lain terlihat Dong Jun sampai di titik keberadaan tempat tinggal saudaranya. Namun di sana ia terlambat, yang seketika Dong Jun menyadari bahwa Ye Dingxi dalam kondisi bahaya. Dugaannya pun tak meleset. Di sana mereka menemukan tanda bercak darah yang dapat ia pastikan usai terjadi perduelan yang dahsyat. Sadar dengan hal itu, Nona Yu berkata memberitahu Dong Jun bahwa Ye Dingxi telah dibawa paksa ke sekte Tian Wai Tian. Dalam mode pengejaran inilah di pertengahan jalan kereta kuda Dong Jun berhenti setelah melihat salah satu pendekar tanpa nama yang dihajar para pendekar lokal di desa tersebut. Di sana ia mengaku bahwa dirinya merupakan murid pertama Tuan Li di Akademi Jixia yang tak pernah diceritakan oleh Tuan Li. Di sini ia sengaja menghadang kereta kuda Dong Jun karena sebelumnya ia telah mendapat tugas spesial dari Tuan Li agar dapat melindungi Dong Jun di saat ia menuju Chu Utara. Dan benar saja, belum sampai di sekte Tian Wai Tian. Mereka dihadang pendekar Wu yang tempo lalu pernah melakukan pengacauan di saat ujian di Akademi Jixia. Tentu di sini ia menghadang Dong Jun untuk menuntut balas atas kematian saudaranya. Karena tak mau melihat Dong Jun gegabah dalam bertindak, di sana ia akan mengatasinya agar Dong Jun percaya jika dirinya merupakan murid pertama Tuan Li. Meski kemampuan pendekar Wu meningkat drastis, hal itu bukan masalah besar untuknya.
Dengan melihat kemampuan dan teknik yang dikeluarkan, akhirnya Dong Jun sadar dan mau mengakui jika pendekar tanpa nama tersebut ialah kakak pertamanya di Akademi Jixia. Karena perjalanan yang masih panjang, di sini kakak pertama memberitahu Dong Jun bahwa sebelumnya ia bertemu dengan kereta kuda yang kemungkinan besar Ye Dingxi ada di dalamnya. Ia juga merasakan jika di dalam kereta kuda ada seorang pendekar dengan luka yang sangat parah. Dengarkan perkataan tersebut, Nona Yun seketika menebak sambil berkata bahwa Ye Dingxi usah disalurkan ilmu tenaga dalam secara paksa yang disebut sebagai ilmu niat hampa. Bei却魂关中非礼，表面上看上去玩世不恭。